Assalamualaikum, kita mau review kristal X dalam kemasan baru. Jadi kristalnya dalam kemasan baru, luarnya itu masih sama seperti kristal X yang lama, masih ada label halalnya, masih ada hologramnya seperti ini. Yang membedakannya itu ini hologramnya masih ada. Jadi kemasan luarnya itu masih sama ya. Yang membedakan itu hanya kemasan dalam. Ini yang sudah kita buka. Jadi kemasan luarnya masih sama. Yang membedakan itu hanya kemasan dalamnya. Jadi seperti ini. Kemasan dalamnya, dia sudah ada pengamannya seperti ini, jadi lebih aman. Tempatnya itu sudah seperti ini, jadi lebih aman, tidak gampang pecah. Jadi cara bukanya itu, jadi tempatnya seperti ini, dia lebih aman, tidak gampang pecah. Dalam isinya masih tetap sama, hanya membedakan kemasan dalamnya. Jadi bisa dipakai terus disimpan dan seperti ini. Boleh. Habis. Video selanjutnya aku mau bagi tips cara pemakaian kristal egg bagi yang sudah menikah. Pertama kita ambil kristal egg-nya lalu basahi dan dioleskan di sekitar misfi kalian. Atau kita masukkan ujungnya sedikit saja, lalu diputar sampai 10 kali. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bersihkan kristal egg-nya menggunakan air bersih dan keringkan menggunakan tisu. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam box semula. Terima kasih.